lecing ayam wangi nih, lecing ayam khas Lombok. Wah, udah lama berapa puluh tahun gak makan nih. Lain kali mau buat itu ayam, masa ayam khas Rarang. Ini pelecing ayam. Wah, untuk berbuka sama sahur berapa hari, kan bisa jadi jatah berapa hari. Masya Allah, sudah ngiler. Oke. Merapat wangi, nanti dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buat pelecing ayam khas Lombok. Nih ayam, setengah ayam ini dibakar dulu. Terus bumbunya nih, bawang merah nih, bawang putih nih, yang paling buat dia enak ini jeruk purut, jeruk sambal kalau orang Lombok, kemiri. Nah, ini cabai kering ini saya blender dulu, direbus terus di blender, taruh di sini biar seneng ngambilnya. Ini buat botol dia. Oke, sekarang semua ini bumbunya kita blender dulu. Oke. Let's go. Tuh, di sini udah dicuci cabai. Semua dimasukin. Oh, ada lupa juga terasi. Harus ada terasi tadi. Tuh, terasi. Terasinya sudah di onseng. Kasih air sedikit. Boleh kasih minyak, kasih air boleh. Nanti terasinya belakangnya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panasin minyak. Masukin dia punya bumbu, minyaknya sudah panas. Wangi baunya tuh. Oh, masya Allah. Bau jeruknya.
Masya Allah. Tadi bekas yang baru mati ayam. Ini dia tunggu nanti kan dia meresap dulu. Enak. Kurang cabe merah. Tambahkan cabe. Tuh, sudah mulai kering ya punya ini. Masukin ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin dia sampai meresap. Untuk berbuka. Untuk berbuka. Sekarang taruh garam sedikit. Oh, tadi ada terasinya. Garam. Serbuk jamur, gula dikit, oke. Mantap. Kebetulan ada sisa telur, masukin aja. Sayang telur itu hari. Oke, ini pelecing ayam. Nah, kasih apa? Asam sedikit tadi.
seger. Tuh kamu merapat wangi dari jeruknya, wah menggoda selera. Nih kecing, tapi sayang tidak ayam kampung. Kalau pakai ayam kampung lebih enak. Lebih enak kalau pakai ayam kampung. Ras ini ayam biasa. Ayam. Tuh. Jangan.